Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ria Maria. Di video kali ini kita mau berbagi bagaimana caranya kita berbelanja barang melalui Lazada Singapura ya teman-teman. Oke, baiklah, sebelum video dilanjut, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, di like, di share dan di komen ya teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi Lazada-nya ya. Nah, kemudian bisa diklik aplikasinya, kemudian kita bisa buka dan di situ ada beberapa macam barang ya. Misalnya kalian sudah ada rencana mau beli apa, itu tinggal kita klik di pencarian aja ya. Kalau cuma mau shopping-shopping bisa lihat-lihat, dan ada waktu kosong kita masuk troli ya. Nanti suatu saat tinggal klik aja. Nah, ini misalnya kita mau cari casing Realme ya. Kita di sini klik casing Realme dan di sini akan muncul beberapa gambar ya, beberapa macam termasuk casing apa gitu, maksudnya macam-macam, dan kita bisa pilih itu sesuai selera kita masing-masing ya. Nah, kebetulan saya sudah simpan di troli ya, jadi saya di sini tinggal klik aja kalau mau beli. Karena kebetulan sudah saya simpan, jadi mudah ya, kita tinggal klik. Nah, di sini akan muncul gambar yang sudah kita simpan dan kemudian diklik saja di checklist. Nah, dan di sini kita bisa buy now, masih beli sekarang. Nah, kita cek dulu di sini, kebetulan ada dua warna ya. Di sini ada pink dan blue, dan kita disuruh memilih. Kalau nggak memilih ya terserah yang ngirim ya, kalau kita nggak klik. Nah, di sini juga ada tipe apa HP-nya, dan kita bisa boleh pilih ya sesuai HP kalian. Oke, dan di sini tertera alamat juga. Alamatnya itu enggak cuma satu alamat, kita bisa pindah-pindah ya. Jadi sudah disimpan di sini, tinggal klik beli saja. Dan di sini yang kolom bawah itu kita harus sudah masukkan nomor rekening kita atau Visa kita ya. Jadi kita tinggal klik aja, sudah mudah, langsung bisa kita bayar saja ya. Nah, di sini kebetulan pas offer ya, jadi free delivery, tak ada bayar delivery, jadi harga sama seperti yang tertera di situ, jadi nggak ada ongkos ya teman-teman. Nah, ini sudah saya klik beli, jadi di sini nunggu ya, lagi diproses. Nah, ini berarti sudah jadi, karena sudah ada. Oke, jadi semua ini sudah kita beli ya. Tinggal kita bisa cek email. Sukses ya, kita bisa cek email. Di sini juga akan ada pemberitahuan bahwa pembelian kita sudah sukses gitu. Nah, di sini ha. Oke, so makanya sudah kita bayar ya. Jadi tinggal kita tunggu mungkin 3-2 hari ya. Kita tinggal tunggu saja. Paling lama itu 1 minggu bisa diantar ke rumah. Terkadang ada juga yang masuk letterbox ya. Tergantung pengirimannya dari mana ya. Oke, teman-teman, sampai di sini. Wassalamualaikum.